baik, silakan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kan mesti tidak boleh berkurang tuh tanahnya bisa digunakan. Nah, bagaimana pemanfaatan itu terus pembiayaannya? Ya sudah kan, kan ada dana kesimpanan yang bisa digunakan. Nah, tinggal mekanisme dari yang mengelola sekarang adalah kan desa. Tinggal bagaimana desa membuka diri, sama-sama membuka diri atas peta data yang sudah ada. Mana yang sudah lungguh, mana yang sudah ngarem-ngarem, mana yang sudah lungguh soro. Nah, tanah-tanah itu tidak semuanya akan termanfaatkan untuk itu. Nah, tanah itu bisa dimanfaatkan untuk penguatan, salah satunya penguatan ekonomi. Nah, bagaimana awal muasalnya supaya masyarakat punya kemampuan nanti dibantu dengan pendanaan istimewa dan itu dimungkinkan. Bisa istimewa yang nyemak apa lah, ya dana keistimewaan yang nyemak apa bisa, gak ada masalah daripada disalahgunakan dengan itu. Iya ya kan, kan di daerahnya juga ada orang miskin, ada penganggur yang mesti juga harus disalahgunakan. Ini yang skemanya kan harus dibicarakan yang sekarang yang kagungan tanda kutip pengelola ya, pengelola desa dengan pemerintah daerah DIY kerjasama, mana yang bisa dimanfaatkan itu pola sewa itu yang supaya tidak merugikan yang mengelola sekarang itu. Yang ini harus ketemu titiknya itu, ya kan? Kalau mereka misalnya dimanfaatkan oleh pihak ketiga, eksklusinya kan ketemu, semuanya kan ada presilnya. Nah, present itu kan munculnya lalu jadi angka. Angka itu seberapa jauh kita sama-sama bisa backup atas itu supaya masyarakat lalu tidak merasa apa ya, kok tidak diberi peluang untuk itu. Caranya adalah melalui urusan-urusan yang bisa lintas administrasi, itu melalui urusan-urusan.